Saya ada satu buah mikrofon. Kata yang punya, kerusakan mikrofon ini berbunyi noise. Coba kita tes. Nah, noise-nya keras sekali ya, dan suara tidak keluar. Oke, langsung kita bongkar. Kita perbaiki mikrofon ini. Mudah-mudahan bisa bagus kembali. Dan kita akan buat mikrofon ini menjadi mikrofon berharga 900 ribuan. Padahal harga mikrofon ini sebenarnya hanya 100 ribu mungkin ya. Akan kita perbaiki langsung. Ternyata kabelnya putus, guys. Mudah-mudahan dengan menyolder ini saja bisa bagus ya. Oke, sudah bagus, guys. Cek 1, 2, 3 dicoba. Ternyata hanya kabelnya aja yang tanggal. Oke, kita akan lebih mantapkan lagi mikrofon ini. Ini 10 nano, ini 2K2, kita paralel ya sobat YouTube ya, supaya suaranya nanti bisa menjadi lebih mantap. Ini kita hubungkan secara paralel antara kutub positif mikrofon dan kutub negatif mikrofon. Seperti ini dia. Kemudian kita lipatkan reposisi. Kemudian kita masukkan. Oke, kita tes. Cek 1, 2, 3 dicoba. Cek 1. Tes 1, 2, 3 dicoba. 3, 2, 1. Oke. Cek 1.
sudah lebih mantap ya sobat YouTube. Kebanyakan minum tua ini guys, sampai hancur besi guys, ah bolong guys, ah zat asamnya tinggi ya. Oke, kita ganti dengan ini.